Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Peloso Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi, yaitu cara menyembunyikan postingan teman kita di Facebook. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin belum tahu cara menyembunyikan postingan atau cerita atau reels di Facebook ya, maka kalian bisa menyimak tips berikut ini. Pertama-tama kita masuk ke menu HP kita dan cari aplikasi Facebook di HP kita masing-masing. Nah, jika sudah ketemu langsung kita buka. Nah, di sini saya akan menyembunyikan postingan dari teman kita. Kita acak saja ya. Saya akan cari. Nah, ini. Kemudian jika sudah seperti ini ya. Maaf, sebentar kita diamkan dulu. Sebentar ya. Nah, jika sudah ya, kita cari saja seperti ini. Jika sudah ketemu, kita klik titik tiga pojok kanan atas. Kemudian setelah itu kita senyapkan. Ya, ada tulisan di sini senyapkan, kita senyapkan saja. Kemudian klik senyap. Maka secara otomatis postingan ini atau cerita ini sudah tidak muncul lagi di HP kalian atau di beranda Facebook kalian. Nah, begitu teman-teman, semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba, jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.